Sore teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga Anda sehat selalu di masa pandemi ini. Untuk kali ini saya mau bikin ini trik memotong anakan supaya nanti indukan saat saat beranak lagi bisa tumbuh tunas yang banyak. Trik ini pun juga baru saya dapatkan beberapa bulan, tapi sudah saya praktekkan dan alhamdulillah juga berhasil. Oke, triknya gimana? Silahkan lihat video ini sampai selesai. Bentar tak ngopi sih. Alah guys. Oke teman-teman, ini yang sudah dibersihkan. Akarnya kelihatan banyak, juga kelihatan sangat sehat sekali. Jadi triknya gimana untuk supaya tunasnya nanti tumbuh banyak? Nih, kelihatan kita orang mas. Nah, nih kita potong di sini. Kita ambil satu atau dua akar. Jadi jangan dipotong di bagian sini, di pangkal. Supaya, kenapa kita potong di sini? Ini supaya tumbuh tunas lagi. Dan di sini pun juga ada contohnya. Nanti saya perlihatkan. Kita potong dulu di sini ya. Angel. Angel bos. Kita ambil satu, dua, atau tiga. Yang penting ada akarnya cukup. Terus ini satu lagi juga sama, bikin satu atau dua. Nah, ini contoh yang udah tumbuh gimana? Nih ada. Nih, ini potongan yang dulu di sini sudah tumbuh lagi. Jadi yang dipotong bukan batang utama, tapi ini. Ini dulu anakan udah dipisah, dipisah sini, dipotong terus ini tumbuh lagi nih. Ada nih. Ketok ora? Ketok. Ketok ya. Oke. Loh, ini nih. Ini lagi. Yang ini yang dulu. Terus ini yang dipotong sekarang ini. Ini anakannya yang dulu ini. Tunas yang pertama ini kelihatan di sini. Kita berapa lagi? Ini loh, tumbuhnya ini dari anakan yang dulu dipotong. Oke, kelihatan. Jadi begitu caranya supaya batang indukannya aman. Kita potong agak di atas. Yang penting anakannya ini tumbuh dengan baik. Kan ini masih ada akarnya, jadi bisa tumbuh. Nggak perlu potong sampai di tunas bawah gini, nggak perlu. Oke, seperti biasa, setelah dipotong, kita rendam, terus dikasih betadine, dan kita tanam. Sekian dulu untuk video kali ini. Untuk perendaman dan yang lain-lain tidak perlu saya contohkan karena di video sebelumnya udah ada. Dadah. Oh iya lupa, nih kan batangnya panjang. Batangnya kan panjang. Ketok mas? Oke, nanti kita cangkok sekalian di konten selanjutnya.